Sebuah rekaman video oleh seseorang yang memperlihatkan situasi terjadinya kecelakaan beruntun di Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek kilometer 61 sore Kamis 30 Juni 2022 kemarin. Nampak dalam video rekaman jalur lalu lintas terlihat macet akibat kecelakaan tersebut. Belum diketahui secara pasti terkait kronologi kejadian ini. Terkait korban jiwa hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Video diunggah akun @infojakarta. Tribuners, nantikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com.